Informasi pertama, Saudara, Presiden Joko Widodo merespons adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi bilang, tanyakan ke Presiden terpilih. Saat ditanya wartawan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang, Presiden Jokowi bilang seharusnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bukan kepada dirinya. Sebelumnya muncul wacana penambahan nomenklatur kementerian yang semula 34 menjadi 40 kementerian. Pak, apakah memang diperlukan rencana penambahan kementerian, Pak, di kabinet yang akan datang? Ada usulan itu mungkin. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden, kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Sementara soal wacana penambahan nomenklatur kementerian, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang masih dibahas, termasuk di dalamnya soal kementerian yang bakal mengurusi makan siang gratis. Apalagi program itu mengalokasikan dana yang besar. Gibran menyebut makan siang gratis jadi program prioritas di 100 hari pertamanya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya, kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok ya. Apa masalah kementeriannya itu belum pasti, ditunggu aja dulu. Senada dengan Gibran, juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simajuntak, menyebut rencana awal ada badan tersendiri yang nantinya akan menangani program makan siang gratis, tidak bergabung dengan institusi lainnya. Namun Daniel bilang kecenderungannya bakal ada institusi khusus yang bakal mengurusi program makan siang gratis ini. Rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis, tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya. Jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji, dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini. Menyebut bakal merealisasikan janjinya memberi makan siang gratis kepada anak-anak. Prabowo bilang dananya cukup. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa bilang sudah mengkaji program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Makan siang yang kami kaji adalah pertama, siapa target dulu? Kita merasionalkan secara teknokratis karena itu tugasnya dari Bappenas. Siapa yang paling pantas dari target grupnya? Yang kedua, frekuensinya. Frekuensinya seminggu berapa kali? Dua kali kah? Tiga kali? Itu harus dipastikan. Yang ketiga
adalah standar gizi. Berapa kalori yang akan kita berikan? Ya, berapa persen dari kebutuhan kalori satu hari? Apakah 30%? Apakah 40%? Apakah 40%? Usai dilantik pada bulan Oktober mendatang, tentu warga tinggal menunggu janji keduanya betul-betul terrealisasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau kita lihat dari website sebenarnya ada 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran, tapi kalau kita lihat salah satunya yang paling mentereng atau paling populis adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, ibu hamil. Dan dari kalau kita lihat dulu kemarin sempat dilakukan simulasi ya pada tahun lalu yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kala itu program makan siang gratis ini diberikan kepada lebih dari 70,5 juta anak dengan simulasi harganya Rp15.000 per porsi. Namun sekali lagi ya, catat, ini baru simulasi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kemudian kita akan lihat di sini pertanyaan selanjutnya, saudara, adalah anggarannya berapa sih? Tentu anggarannya sangat besar karena 70,5 juta anak. Nah, untuk memberikan makan siang gratis kepada anak-anak ada jumlahnya 70 juta lebih anak-anak dengan simulasi harga makan siang Rp15.000 per porsi. Ini angka yang keluar, nggak main-main. Dana yang dialokasikan adalah Rp253,8 triliun per tahun. Dan jika nantinya program ini benar-benar nanti akan direalisasikan ya, program makan siang dan program susu gratis ini dengan alokasi anggaran sebesar tadi Rp253,8 triliun per tahun, yang pasti ini adalah program yang sudah dijanjikan pada masa kampanye oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran pada saat kampanye kemarin, dan ini harus segera direalisasikan di era pemerintahan Prabowo Gibran setelah resmi nanti keduanya dilantik pada Oktober 2024. Itu dia tadi soal program makan siang gratis.